Salam, saudaraku. Di konten kali ini, kita sedikit berbeda. Biasanya, kita bahas para polemikus penyesat, tapi kali ini kita akan membahas kasus yang lagi ramai terjadi belakangan ini, yaitu kasus pembunuhan gadis asal Cirebon yang bernama Vina. Sebenarnya ini kasus lama terjadi di tahun 2016, cuma belakangan ini kasusnya dibuka kembali seiring dirilisnya film Vina ya di layar lebar beberapa hari lalu, sehingga akhirnya bertambah viral lah. Ya mulai dari penangkapan pelaku yang buron 8 tahun yang bernama Peggy, yang menurut netizen penangkapannya cukup kontroversial karena dianggap gak mirip dari foto Peggy yang lama. Dan yang terbaru ternyata terjadi lagi nih, kesurupan yaitu dialami oleh temannya Vina yang bernama Linda. Nah, khusus yang akan kita bahas kali ini adalah kesurupannya si Linda ini yang katanya dirasuki oleh arwahnya Vina. Dan nanti kita akan sama-sama belajar apa kata Alkitab mengenai hal ini. Itu, 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 itu. Oh, yang jejak bank itu ya? Dia ngapain itu perguruan, itu perguruan. Baik, jadi Linda ini adalah temannya Vina sang korban ya ketika kasus terjadi di tahun 2016. Awalnya korban diduga meninggal karena kecelakaan sebelum akhirnya tak lama kemudian Lindanya ini kesurupan dan mengatakan bahwa Vina meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh beberapa orang. Kemudian akhirnya polisi menyelidiki dan ditetapkanlah beberapa tersangka di mana sebagian sudah ditangkap dan sebagiannya kabur jadi buronan dan belum ketangkap pada waktu itu. Kemudian kasus sempat ditutup, tetapi pada tahun 2024 dibuka kembali karena viral, apalagi bersamaan dengan dirilisnya kisah ini ke layar lebar ya. Sampai akhirnya ditangkaplah pelaku yang bernama Peggy yang buron 8 tahun dan kemudian disusul tiba-tiba saja si Lindanya kesurupan lagi. Dan keluarga meyakini bahwa yang merasuki Linda adalah arwahnya si Vina. Banyak terjadi perdebatan akan kesurupannya si Linda ini. Ada yang percaya bahwa memang arwah Vina yang datang, tetapi banyak juga yang menganggap bahwa di balik ini semua ada sesuatu yang sedang dimainkan, khususnya oleh si Linda ini. Oleh karena itu, Linda saat ini juga sedang diperiksa terkait dengan kejadian yang ada dan semua ucapannya pada saat kerasukan. Nah, dari pihak Islam, ada beberapa ustadz yang sudah memberikan tanggapan. Contohnya seperti Buya Yahya dan juga ustadz-ustadz yang lain. Dan mereka menganggap bahwa hal itu tidak mungkin karena menurut Islam, arwah orang meninggal sudah ditempatkan di alam barza. Lalu bagaimana dari perspektif Kristen apakah di dalam kekristenan ada ajaran bahwa orang mati bisa merasuki orang yang masih hidup Menariknya ternyata ada satu kisah dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Lama di mana terjadi kesurupan yaitu yang dikisahkan dalam 1 Samuel 28 Ayat yang pertama sampai 25 ya. Jadi konteksnya pada waktu itu Raja Saul sedang menghadapi persoalan perang dengan bangsa Filistin. Nah, Raja Saul pada waktu itu panik dan bingung, apa yang harus ia buat untuk menghadapi bangsa Filistin ini? Ia bertanya kepada Allah, apa yang harus ia lakukan? Tetapi tidak ada jawaban dari Allah karena memang Roh Allah pada waktu itu sudah tidak lagi menyertai Raja Saul karena beberapa kali Raja Saul ini mengecewakan dan tidak menuruti kehendak Allah. Sementara Nabi Samuel, yang juga menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel, juga baru saja meninggal, sehingga Raja Saul tidak bisa menanyakan kepada Nabi Samuel apa yang ia harus lakukan kepada bangsa Filistin. Sehingga di tengah kepanikannya, Raja Saul pun akhirnya justru melakukan sesuatu yang tentunya juga dibenci oleh Allah, yaitu dia meminta bantuan kepada seorang penyihir untuk memanggil roh Nabi Samuel. Lalu, ketika penyihir tersebut dipanggil, akhirnya mulailah mereka melakukan ritual, dan si penyihir memanggil roh Nabi Samuel untuk merasuki dirinya, sehingga roh Nabi Samuel bisa berbicara dan berkomunikasi kepada Raja Saul melalui perantara si sang penyihir ini. Nah pertanyaannya, benarkah Roh Nabi Samuel yang merasuki penyihir? Jawabnya tentu saja itu bukan Roh Nabi Samuel ya, tetapi jelas-jelas itu adalah Roh jahat atau si iblis. Kenapa saya yakin itu adalah Roh jahat atau iblis? Setidaknya ada lima alasannya. Nah alasan yang pertama. Allah itu dia sangat menentang yang namanya praktek-praktek ilmu sihir. Jadi nggak mungkin seorang nabinya, yaitu roh Samuel yang sudah meninggal, bisa dipanggil seenaknya untuk merasuki orang lain. Alasan yang kedua di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31 Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan juga orang hidup. Dalam sebuah perumpamaan Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali lagi ke dalam dunianya orang hidup. Jadi sudah terpisah ya, teman-teman. Alasan yang ketiga di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 Alkitab menegaskan bahwa iblis adalah penipu jadi dalam hal ini iblis bisa saja merasuki orang kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ia adalah Nabi Samuel. Jadi si iblis ini dia bisa aja ngaku-ngaku sebagai orang lain. Lalu alasan yang keempat, Allah sudah tidak mau lagi menyatakan sesuatu kepada Saul pada waktu itu. Nah, jika memang Allah tidak mau menjawab Saul melalui cara-cara yang sudah ditetapkan, misalnya melalui mimpi, lalu juga melalui urim dan juga melalui para nabi seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6 lalu mengapa Allah memilih cara terlarang dengan pemanggilan arwah untuk berbicara kepada Saul Tentu saja ini tidak mungkin. Jadi jelas ini adalah permainannya si iblis. Dan alasan yang terakhir yang kelima di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 13 dikatakan roh ini muncul dari dalam bumi. Nah, kisah lainnya di Lukas pasal 23 ayat 43 dikatakan bahwa seorang penjahat di sebelah salib Yesus akan langsung berada di Firdaus setelah ia mati. Jadi bukan dari dalam bumi ya. Jadi, jika ada roh yang datang dari bawah, jelas itu adalah iblis. Sedangkan kita, orang-orang yang sudah meninggal, rohnya akan langsung terangkat ke Firdaus. Jadi, dari lima alasan ini, sudah jelas ya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya kerasukan roh orang yang sudah meninggal. Yang ada hanyalah kerasukan iblis atau roh jahat, seperti yang terjadi juga di Gerasa, ya di mana akhirnya pada waktu peristiwa di Gerasa, Tuhan Yesus sendiri yang mengusir roh-roh jahat tersebut ke dalam tubuh babi-babi, lalu akhirnya babi-babi ini melompat ke dalam jurang. Jadi pesan saya khususnya buat orang-orang Kristen yang masih percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal bisa merasuki orang yang hidup, bertobat. Jangan biarkan dirimu disesatkan oleh iblis, bapa dari segala pendusta. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.